Kemudian ada beberapa ijazah lagi secara khusus, yaitu pertama membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap salat, habis salat subuh dan 7 kali habis salat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadirin, kami mendapat ijazah baru-baru ini dari Al-Habib Umar untuk membaca Ya Latif 129 kali. Tidak ditambah dan tidak dikurang. Ya Latif.